Welcome back to my channel, Wankai Nipnida. Anjong. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau nge-reactionin Lesti. Karena lumayan banyak yang berkomentar di kolom komentar aku, minta aku nge-reactionin Lesti yang nge-cover lagunya Rosa, tapi Korean version gitu. Jadi Rosa itu membuat lagunya yang Hati Yang Kau Sakiti itu dengan Korean versionnya. Nah, dan sekarang ini aku mau buat reactionnya. Maksudku ini di cover sama Lesti, dan aku mau lihat. By the way, tunggu sorry ya, ini agak sebelah sini. By the way, aku nggak tahu Lesti. Bentar dulu, aku tahu Lesti karena dia sering muncul di home YouTube aku. Gitu kok, mungkin. Dan Lesti itu penyanyi dangdut ya. Kayaknya sekarang dia itu lagi tenar banget. Mungkin kalau aku salah maaf banget, dan dia itu kayak salah satu jebolan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut gitu di Indosiar. Maaf kalau aku salah, correct me if I'm wrong. Dan katanya dia itu bagus banget nge-cover lagunya ini. Makanya aku penasaran banget. Ini bakalan jadi pertama kalinya aku nonton Lesti ya. Lesti. Aku gak tahu nama kepanjangannya, aku cuma tahu Lesti doang. Dan aku karena aku gak tahu, jadi aku gak bisa banyak ngomong. Aku mau langsung aja dulu nonton videonya ya. So, let's get it. Hati Yang Kau Sakiti. Wow, music videonya udah kayak Korea-Korea. Oh ini, iya ini sering muncul di hip-hop aku. Wajahnya juga cantik. Wow. Wow. Cukup pasti juga ya dia bahasa Koreanya. Mesti nggak kayak orang Indonesia yang lagi ngomong Korea gitu. Merinding aku. Wah, sorry nih aku gak banyak ngomong, aku lagi menikmati lagunya. Wah, suaranya bagus banget sih. Cuman kayaknya mulutnya agak kurang pas gitu ya. Aku rinding nih, gak bohong nih. Oh.
ada, dia sangat menghayati banget. Wah. Cincauan jonde bakul. Keren nih. Bye bye. Wah, ini keren sih. Jujur aja ya, aku nggak nyesel nonton ini, dan jujur aja aku tuh kayak lagi ngedenger, tau gak sih, kayak aku lagi nonton music videonya solois Korea gitu. Ini super banget, itu fasih banget bahasa Koreanya. Ini aku yakin kalau ada orang Korea yang nonton ini, mereka pasti kayak beneran dia orang Indonesia. Dia kayak fasih banget gitu loh. Lafalannya tuh kayak fasih banget gitu, kayak bukan kayak orang Indonesia yang nyanyi lagu Korea gitu, kayak memang orang Korea gitu, seperti yang aku bilang tadi, kayak idol Korea. Kayak aku lagi nonton solois Korea aja gitu, kayak wow, ini keren sih. Konsepnya pun tadi udah Korea banget ya. Makeupnya juga semuanya keren sih. Keren banget. Aku berekspektasinya ini bakal bagus. Tapi ini tuh kayak lebih dari ekspektasi aku. Ini bagus banget, Lesti. Mungkin aku harus cari tahu lebih banyak lagi tentang Lesti. Oh ya, aku juga tahu tuh kayak sering banget muncul di YouTube aku kayak Lesti dan siapa tuh namanya? Rizky gitu, apa ya? Rizky Billar ya, Rizky Billar. Aku nggak tahu dia siapa. Mungkin pacarnya atau mungkin calon suaminya atau mungkin apa, tapi itu tuh kayak sering banget mereka muncul. Dan ya ini, tapi ini pertama kalinya aku nonton Lesti gitu, kayak yang bener-bener aku tonton, kayak cuman aku tonton sebentar sih pernah ya, kayak cuman aku klik dan ya udah gitu. Tapi kok ini bener-bener aku nonton dia nyanyi full, dan wah, aku amazing banget. Ini sangat amazing banget sih untuk aku. Ini kayak keren, jujur aja ini keren. Jujur aja aku kayak ya kayak nonton solois Korea aja gitu, kayak tau gak sih kalau os drama gitu. Nah, dia kayak penyanyi-penyanyi itu. Ini juga lagunya kalau dijadiin os drama Korea sih tewak sih, kalau menurut aku cocok banget sih. Suaranya keren banget sih, sumpah aku kagum sama Lesti ini. Wow, keren. Aku gak tau lagi nih mau berkomentar apa, pokoknya ini keren banget. Keren banget, suaranya tuh lembut banget. Lembut banget sih. Sekali lagi, dia gak kayak orang Indonesia yang nyanyi lagu Korea. Sekali lagi, dia kayak orang Koreanya asli. Masih banget. Oke, kalau gitu, sekian dulu aja ya reaction dari aku. Jangan lupa follow Instagram aku, like dan komen, juga subscribe channel aku. Tapi yang mau aja, sumpah yang mau aja, kalau nggak mau aku nggak maksa, yang mau aja yang mau support aku di channel aku ini. Dan kalau kalian mau aku nge-reactionin yang lain lagi, please komen di bawah. Insyaallah banget bakal aku, maksudku insyaallah bakal aku reactionin di next videonya, dan aku bakal baca komennya. Kalau gitu, thank you ya yang udah nonton video ini. See you the next video. Bye bye. Annyeong. Assalamualaikum.